Habis 900 juta dijanjikan bisa masuk akpol, pasangan suami istri berurusan dengan polisi. Anggota Satreskrim Polres Ponorogo telah mengamankan pasangan suami istri, Pasutri inisial EA 39 tahun, warga desa Kedung Sekar, Kecamatan Benjeng, Gresik, dan SG 45 tahun, warga desa Murukan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Lantaran telah melakukan tindak pidana penipuan dengan korban Harumi warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Jendangan, Kabupaten Ponorogo. Dari kejadian itu dijelaskan Kapolres Ponorogo AKBP Arief Fitrianto SH SIKMM bahwa kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini menawarkan kepada korban Harumi warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Jendangan, Ponorogo bahwa yang bersangkutan bisa membantu anak korban masuk pendidikan Akademi Kepolisian Akpol melalui jalur khusus tanpa tes. Dengan syarat korban harus menyerahkan uang biaya pengurusan di Mabes Polri totalnya 900 juta rupiah dengan cara ditransfer beberapa kali. Namun apa yang dijanjikan, lanjut Kapolres, tersangka kepada korban sampai sekarang gagal atau tidak terwujud. Mereka tertipu, korban pun melapor ke polisi, tangkap Polres. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Untuk proses penyidikan, polisi mengamankan barang bukti diantaranya beberapa unit handphone, laptop, dan uang tunai 200 juta rupiah. Dengan adanya kasus tersebut, Kapolres Ponorogo menghimbau kepada seluruh masyarakat Ponorogo khususnya untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming atau pihak yang menjanjikan bisa meloloskan masuk pendidikan Polri tanpa tes. Semua tahapan masuk polisi sudah ada dan harus dilewati oleh peserta. Karena Polri menggunakan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, yang terus-menerus disampaikan dari Mabes Polri sampai jajaran terbawah. Diharapkan kepada masyarakat tidak mempercayai calo-calo yang menjanjikan masuk menjadi anggota Polri tanpa tes. Jadi bisa dicek langsung untuk pendaftaran dan lainnya, pungkas AKBP Arief. Mengaku dia bisa meluluskan anaknya untuk lulus akpol tanpa mengikuti tes. Jadi tersangka ini bisa menipu korban sampai korban sampai menyerahkan hartanya kurang lebih 980 juta. Nah, ini juga harus kita antisipasi, jangan sampai nanti terjadi berulang lagi dan ada korban-korban lain. Dan kami mengimbau kalau memang ada korban-korban lain yang pernah merasa ada orang menawarkan jasa untuk bisa meluluskan anaknya masuk polisi, baik itu bintara, akpol, dengan menyerahkan sejumlah uang, tolong segera laporkan ke kami. Anang Sastro, JKTV Ponorogo melaporkan.